Ini kita nak tunjuk sikit. Kita nak buka dawai hari ni. Kita tengok bentuk dia. Bentuk dia, shape dia. Dari sini dia akan naik sini. Tapi asalnya dulu ni, ni batang atas ni, naik atas. Ni ada dua tiga, tapi batang tu masa saya ambil pokok ni dia dah terlalu keras. So saya decide untuk potong dia dan saya bengkokkan yang ni. Kawan ni bengkokkan. Saya kena nampak eh. Macam mana bila masa kita nak buka dawai ni, bila dawai ni dah nampak masuk ke dalam isi ni. Kita akan masuk balik lah sebab batang ni masih lembut lagi. Okey, kita akan buka dulu. Bila batang yang sekarang ni, jarak dawai ni nanti mungkin dia akan lagi rapat. Ini dengan ini mungkin satu pusing ke sini, naik ke sini, naik ke sini. Ini dulu masa batang dia lembut lagi, tak apa lagi tu buat jarak-jarak sikit. Tapi sekarang ni kita kena buat. Okey, apa kita nak buat hari ni adalah kita nak buang dawai dia. Saya semua saiz kecil-kecil ya. Saya tak larat nak main dia saiz besar. Saiz besar pun dia penjagaan lebih rapi satu hal. Dan yang keduanya kita boleh tengok ni kesan dawai dia. Okay, ya. Kita boleh fokus ni. Okay, ni kesan dawai tadi. Nampak tak tu? Ha, tu dia. Ini kesan dawai tadi. Ha, dia dah masuk ke dalam isi dia, maknanya kita perlu buang lah. Tu dia, dia masuk dalam isi. Ini pun masuk dalam isi, ini pun masuk dalam isi dah. So kita perlu buang. Ini pun dah ada kesan kat sini. So dawai tu kita perlu tukar lah. Okay, tapi dia masih lembik ni, tengok dia jatuh balik. Kita buang sikit daun ni untuk kurangkan berat. Pokok ni dah tak tinggi dah eh. Dia akan takat ni je. Memang kita biar dia takkan tinggi dah. Kita hanya biar lagi, kita akan masuk dawai ke ranting ni pula nanti. Kita akan susun ranting ni. Kita akan masuk dawai sini, batang utama dan ranting-ranting ni kita akan susun. Kita tengok macam ni, mungkin ada perlu, ada yang perlu dibuang. Saya rasa yang ni kena buang. Yang ni okey. Kita akan tarik ni ke sini ataupun yang ni akan jadi ke sini. Okey. Op 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 op. Okay, nampak eh.
lilitan dia untuk pokok dia macam tu. Okey. Okey, itu saja untuk kali ini. Ya, ni saya tak perlu ni sebab dia ranting bawah. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video-video seterusnya.